Assalamualaikum, telur Soundman Indonesia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ini telur, stay at home ya, stay at home. Kita bekerja di rumah, PR ya mas, pekerjaan rumah. Ya bisa dikatakan pekerjaan rumah, work home ya, homework ya, homework telur ya. Ini pekerjaan rumah karena memang job ngamennya praktis semuanya batal. Tidak hanya job yang sudah terjadwal, job-job yang mendadak pun juga tidak ada karena batal. Semua keramaian tidak ada izin ya, jadi semuanya batal karena mengingat COVID-19 ya. Dan kita berdoa dulur ya, senantiasa berdoa, mohon pada yang kuasa semoga grup ini ya COVID-19 segera sirna. Apalagi ini segera akan menjemput bulan suci Ramadan. Semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Kita diberikan kesehatan, pertolongan, diberikan rezeki, dan diberikan kesuksesan. Ini dulu barusan mateng ya. Ini power 10 ampere ya. 10 ampere pakai box model CA10 seperti ini ya. Dengan PSU ini trafo 10. Ini dengan 6 elko ya. Kit final pakai produk kita ini ya, SOCL504 dengan final 5 set saken. Ya wis, seperti ini tampilannya dulu. Ada substratnya, ada speaker protektornya. Jadi ini spek 10, 15, dan 20 ampere itu sama saja ya. Jadi perbedaannya harganya tuh tidak terlalu signifikan karena perbedaan cuma di PSU, khususnya di trafonya saja. Paling nanti yang 20 ampere itu pakai box yang model CA20 atau yang 3U ya. Kalau ini kan yang 2U. Ini perbedaannya di situ dulu ya. Nah, ini kalau yang mau kelas AB SOCL seperti ini, silakan bisa pilih yang 10, 15 ataupun 20 ampere. Kalau 10 ampere seperti ini bisa angkat speaker berapa in mas? Nah itu kalau saya biasanya nggak bicara ins ya, nggak bicara ukuran speakernya, namun wattnya speaker itu loh dulur. Jadi kalau 10 ampere seperti ini ya idealnya buat speaker 600-an watt itu ya, kali 4 ya, jadi per channelnya 2 speaker ya. Silakan mau 15, 12 in ataupun 10 in bisa. Kalau mau yang lebih kuat lagi ya PSU-nya kita up-kan ya, pakai yang 15 ataupun 20 ampere. Langsung testing dulu ya. Nyalakan dulu powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu klik-kliknya bunyi dulu ya dulur ya. Klik dari soft start dan klik dari protektornya. Jangan keburu langsung di gaspol ya. Biarkan protektornya nyala dan stop startnya sudah selesai tugasnya. Ini saya buat check soundnya pakai 18x1 dan 12x2. Ini yang 12x2 nya. Ini yang 18x1.
betul dulur. Siap kita tutup, kita packing dan siap kita kirim. Makasih Geo moderannya. Nanti kita hubungi ya ini yang pesan. Harus lihat catatan dulu dulur.